Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Edi sedang berada di salah satu tempat perkumpulannya para preman pensiun. Nah, Edi hari ini bakalan mencoba mau menyerang mereka sendirian. Nah, gimana keseruannya dan gimana hasilnya? Tetap pantengin terus, oke? Jangan di skip. Yuk. Ini kebetulan di sini Edi udah nangkap satu orang, salah satu dari aktor di Preman Pensiun. Nah, sekarang Edi mau sedikit ada wawancara dikit ya sebenarnya. Oke. Jadi gini. Iya, pahit. Ini di sini dalam rangka apa ini? Ini dalam rangka launching kafe teman saya. Nama kafe ya? Tutuin kafe. Boleh minta pendapatnya tentang kafe ini? Bagus. Keren. Jangan melotot. Itu kepaksa atau gimana? Enggak. Saya ikhlas. Minta doanya dong buat kafe. Semoga kafe ini rame, lancar, yang punya kafe barokah, bisa usahanya maju terus lah pokoknya mah. Mungkin buat yang nonton nanti belum pada tahu, boleh kenalin? Oh, sebagai siapa? Oh iya, siapa? Iya. Entong melotot atuh. Nama saya Sandi Tile. Saya di Preman Pensiun berperan sebagai Amin. Itu lagi doa? Enggak. Jadi kenapa bilang Amin? Nama Amin. Oh, namanya Amin. Iya. Okay. Mungkin segitu aja dulu. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Iya, cepet-cepet ya. Iya. Ngalis ya, balik ngaji sih. Wah, ini emang aik tuh, wani. Keluar balik ngaji ya. Run. Ya, ini Edi udah berhasil nyulik satu lagi, berarti ini korban ketiga. Kita bakalan sedikit wawancara. Di sini kalau boleh Edi tahu lagi ada dalam rangka apa ya? Ini kebetulan lagi launching Twin Kopi. Kafe. Twin Kafe. Iya. Gimana menurut? Alhamdulillah kita rekan-rekan dari Preman Pensiun kita datang, alhamdulillah kita beramai-ramai kita memeriahkan Twin Kafe. Twin Kafe. Boleh minta doanya buat Twin Kafe? Mudah-mudahan kafe ini menjadi luar biasa. Sebelumnya kita kenalan dulu. Oke. Dengan siapa, sebagai siapa di Preman Pensiun? Saya sebagai peran Pipit Wirman Sapitra. Oke. Biasa dipanggil Pipit. Oke. Kayak nama burung ya? Iya. Burung itu hampir sama Pipit. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin itu aja wawancara kali ini. Terima kasih dan sukses selalu. Ya, jadi kebetulan sekarang sekali culik dua. Ini sebelumnya kita kenalan dulu. Dengan siapa, sebagai siapa? Muhammad Ibrahim alias Bohim. Bohim. Abeng Marco sebagai Cecep. Di tengah. Nah. Oke, maaf, belum apa-apa udah gini ya ceritanya ya. Mereka belum tahu siapa Edi. Oke. Sekarang Edi bakalan nanya. Ini di sini dalam rangka apa ini? Kawan kita punya acara launching cafe. Namanya Twin Cafe. Twin Cafe. Oke. Menurut kalian gimana? Twin Cafe ini. Oh, pokoknya Twin Cafe menunya enak, pokoknya
enak buat nongkrong, enak buat kopinya im wajib. Lu harus masuk, cobain, cicipin. Edi mau minta doanya buat Twin Cafe satu-satu, oke? Ya mudah-mudahan buat Twin Cafe usahanya lancar, sukses, berkembang usahanya, tetap jaya, pokoknya buat Dik-Dik Twin Cafe-nya sukses selalu. Amin. Masuk surga jadi ibadah, kaya raya. Amin. Itu dari mereka, mungkin itu aja dari kita, lanjut ke yang lain. Kali ini Edi dapat yang gede-gede angsanya. Oke, kita langsung aja. Untuk sebelumnya, lebih baik kita perkenalkan diri. Sebagai siapa di Permen Pensiun? Saya sebagai Murad Gang di Permen Pensiun. Sebagai siapa di Permen Pensiun? Saya Gobang, kamu mau apa? Oke. Dalam rangka apa? Lah, di sini. Kamu nanya-nanya, belum tahu. Ini Cafe Twin, kafe saudara kita. Oh. Keluarga besar Preman Pensiun. Dik-Dik, kamu mau apa? Anjing. Twin Cafe. Nah iya, Twin Cafe. Kasih tahu orang-orang, di sini ada Twin Cafe. Gimana menurut Twin Cafe ini? Kalau menurut saya, Twin Cafe tempat yang pas buat nongkrongnya anak muda, termasuk kita-kita, biar berjiwa muda. Ada live musik, ada wifi, makanannya komplit, harganya ngikutin. Ada wifi, itu buat iya kalian pemburu wifi. Itulah orang yang ada bikin wifi. Bikin apa? Bikin betah. Lanjut. Posisinya di sini Edi memang udah kesel kayaknya ya. Ini udah ada dua di sini. Kita bakalan lanjut ke yang lain. Terima kasih. Ini udah ada dua penjaga pintu. Langsung aja kita datang. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Hah, emang ini takut? Gak ada kata takut dia ini. Jadi gini, buat kalian yang belum tahu, Edi pengen kenalan dulu. Dengan siapa, sebagai siapa di Preman Pensiun? Nizar Ibrahim. Di Preman Pensiun sebagai Baba. Orang yang tukang todong. Sebagai siapa dan di Preman Pensiun ini? Saya Bon Jovi-nya di Preman Pensiun. Dipanggil sebagai? Mang U. Oke. Kamu kesini mau cari ribut atau mau jadi saudara hari ini? Edi tetap pengen nyari kekuasaan dimanapun itu. Berani-beraninya dia datang ke markas kita. Gak ada kenal kata takut, Edi. Dalam rangka apa di sini? Ini adalah rangka apa maunya? Rangka jiwa juga boleh. Jangan sekarang, karena hari ini dalam rangka launching Twin Cafe. Oh, launching Twin Cafe. Menurut kalian berdua, Twin Cafe ini gimana? Oke. Mantap. Yang pasti Twin Cafe ini akan membawa banyak keluarga dalam sini. Jadi, kalau kamu kesini hari ini, datanglah sebagai teman, jangan sebagai musuh. Buat kalian, teman-temannya Edi, datang ke sini. Jalan Kembar 1, nomor 61, Twin Cafe. Pasti ketemu kita. Mungkin terima kasih. Edi bakalan wawancara langsung yang punyanya. Aduh sih. Thank you.
Ternyata ini yang punya tim kafe. Mau apa kamu? Ha? Jadi di sini diam ya? Iya. Emang kenapa? Ini di sini dalam rangka apa? Saya dalam rangka launching Twin Cafe. Emang kenapa? Ada masalah? Launching Twin Cafe ya? Udah berapa lama ini Twin Cafe diincar? Beberapa bulan saya incar. Baru hari ini saya launching. Baru hari ini launching. Ternyata kedatangannya di tepat pada waktunya. Oke. Mau ngopi apa kau? Yang dingin, yang panas? Mau kue? Kita siapin. Suasana lagi panas. Yang dingin lebih keren. Nih. Spesial buat kamu. Terima kasih. Ini anti alkohol. Nanti kita minum ya. Huh? Di sini apa yang bakalan buat orang menarik datang ke sini? Interior di sini buat tantangan. Bukan dicetak, tapi pakai handmade. Digambar. Makanannya komplit. Yang pedas, yang manis, yang asem. Pokoknya komplit. Ngomong asemnya enggak usah ngegas. Emang lo asem? Pokoknya siapapun kamu datang ke Twin Cafe kalau berani. Kita siapin makanan kesukaan kamu. Oke. Jadi doain Twin Cafe semakin sukses. Lancar dalam segalanya. Amin. Dan terus pengunjungnya gak ada kata berhenti. Iya dong, wajib itu mah. Sebelum mereka datang ke sini, tolong jelasin alamat dan jam berapa buka plus tutupnya. Pokoknya buat nih pendukungnya dia dan pendukung saya, kalau berani datang ke Twin Cafe, Jalan Kembar 1 nomor 61, jam 11 siang sampai jam 11 malam. Ayo ketemu sama saya sama Edi. Kita tunggu di sini. Oke. Mungkin gitu aja kunjungannya di hari ini. Edi langsung ciao. Oke. Kita tunggu pertarungan kita berikut. Siap. Paling minta gratis. Salam PS, salam Crozero. Ora! Ora! Iya kan, bapaknya kan di Jepang.